Halo Sobat Gupi, jangan lupa follow Instagram @gupipemula dan subscribe channel Gupi Pemula ya. Dadah. Halo Sobat Gupi, kembali lagi ke channel Gupi Pemula. Yeay! By the way, maaf banget karena akhir-akhir ini aku jarang upload video dikarenakan aku tuh lagi gak enak badan. Seperti yang kalian dengar ini suara aku aja rada bindeng gitu. Nah, tapi aku mau kasih tahu info penting untuk kalian para breeder yang punya farmnya itu outdoor ataupun sering ngelawat ikan di luar rumah, yang sering banget terkena sinar matahari langsung, hobinya panas-panasan dan keringetan. Jadi aku mau rekomendasiin hair care favorit aku saat ini, yaitu ada Jordanian Sea Salt Shampoo. Packagingnya seperti ini, botol plastik, tapi dia kuat dan juga ada penutupnya yang kokoh. Terus teksturnya kental, berwarna biru dan ada aroma bunga magnolianya. Lalu selanjutnya ada Jordanian Sea Salt Conditioner. Ini packagingnya sama aja, penutupnya juga kokoh gitu. Terus teksturnya lebih creamy, creamy banget malah. Ini berwarna pinky dan ada aroma bunga sedap malam yang enak banget. Nah, dari nama kedua hair care ini itu ada sea salt, yang dimana sea salt itu adalah kandungan utama dari hair care ini. Dan manfaat dari sea salt itu pun ada banyak banget, aku bakalan tulisin aja di layar. Sedangkan kalau kedua produk ini dikombo dan dikombinasikan, itu manfaatnya ada banyak banget. Salah satunya itu dapat mengontrol kadar minyak di kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, terus juga memberikan volume pada rambut. Nah, pastinya aku udah cobain dulu hair care ini ya, karena aku nggak berani untuk kasih review kalau misalnya aku belum cobain. Dan yang awalnya rambut aku itu lepek, terus juga gampang minyak kan, apalagi aku tuh pakai hijab. Jadinya setelah rutin menggunakan hair care ini tuh rambut aku jadi kayak lebih bervolume, terus gampang diatur, gampang disisir, lembut, terus juga yang paling aku suka itu wanginya. Buset, wangi banget. Demi apapun, kalau kalian nggak tahu wangi bunga magnolia itu seperti apa, aku juga kayak mendeskripsikannya itu bingung gitu. Tapi dari penciuman yang aku terima itu tuh kayak aroma melati, tapi aroma melatinya itu bener-bener enak banget, sewangi itu. Dan apalagi ini wanginya tahan lama. Aku udah sampoan, misalnya aku sampoan hari ini, terus berhari-hari kemudian itu rambut masih wangi. Jadi buat kalian para breeder yang sering banget panas-panasan di luar rumah, apalagi terkena sinar matahari langsung, jadinya bikin kulit kepala cepet berminyak dan juga berkeringat, kalian wajib banget cobain hair care ini, karena sebagus itu dan seampuh itu untuk gila sih, bingung banget. Nah, tapi minusnya aku emang gak bisa liatin ke kalian kondisi rambut aku setelah penggunaan hair care ini seperti apa. Karena ya aku berhijab, aku gak mungkin liatin kalian gitu, jadi mohon dimaklumi. Nah, kalau untuk cara pemakaiannya itu sama aja seperti biasa. Yang pertama pastinya pakai si sampo terlebih dahulu, terus sampoan seperti biasa. Nah, setelah itu lanjut ke penggunaan conditioner yang dipakai dari tengah sampai ujung rambut aja, hindari bagian atas ataupun akar. Terus kalau udah rata, kita tinggal tunggu aja selama beberapa menit. Setelah itu dibilas menggunakan air bersih yang mengalir. Dan buat teman-teman yang pengen cobain juga, kalian gak perlu lagu lagi, karena ini tuh juga brandnya jelas banget, dari Scarlett, dari hair care, body care, sampai face care, semuanya mereka punya. Dan produk hair care ini pun pastinya sudah BPOM, halal, bumil and busui friendly, dapat digunakan untuk usia 13 tahun ke atas dan harganya cuma Rp75.000 aja. Dan buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya mengenai hair care dari Scarlett ini, kalian bisa langsung aja cek di description box, karena disitu aku udah cantumin semua informasi tentang mereka. Dan untuk Sobat Gupi di rumah, aku minta saran juga ke kalian, bagusnya di next video aku bikin konten tentang apa, karena dalam waktu dekat aku juga bakalan ke farm, karena aku udah lama banget dan kangen untuk main-main ikan. Nah, kira-kira video apa yang kalian mau aku bikin di farm? Jangan lupa untuk tulis komentar di kolom komentar, oke? So, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Blub, blub, blub. Pure.